Halo, assalamualaikum. Welcome back to my channel YouTube Ica Ica. Hai guys, jadi di kesempatan video kali ini saya mau unboxing or review masker herbal ya guys. Nah, jadi ini obat masker herbal ya, yaitu hot compress timax ya. Jadi ini tuh maskernya sejenis topeng, tapi di dalam topengnya itu isinya rempah-rempah herbal gitu loh. Dan ini tuh panasnya luar biasa banget sih, 39 derajat Celcius guys, you know. Kebayang nggak jika ini diaplikasikan ke muka kita? Enak banget, relax asli. Jadi ini tuh bukan hanya sekedar just masker, tapi ini tuh sejenis obat medicine yang dimana di dalam kemasan ini tuh topeng. Dan di dalam topengnya tuh isinya rempah ya, rempah herbal alami gitu. Dan ini tuh manfaatnya luas banget buat kesehatan kulit wajah kita ya. So, jadi buat kalian yang udah biasa nonton videoku pasti udah tahu. Jadi sebelum-sebelumnya saya pernah unboxing review hot compress timax juga kayak gini, tapi yang warna pink ya. Dan khasiatnya sama, panasnya juga sama. Kalian bisa aja langsung cek di playlist yang judulnya unboxing skincare review skincare. Nah, di situ tuh dia covernya kayak gitu guys ya. And you know guys, jadi jenis facial masker hot compress timax ini tuh cocok banget jika digunakan di saat musim dingin ya, karena ini tuh panasnya 39 derajat Celcius dan ini bener-bener cocok banget, pas banget buat digunakan pas musim dingin, oke? Okay guys, jadi masker hot compress timax ini manfaatnya sangat banyak banget, sangat luas banget buat kesehatan kulit wajah kita. Akan tetapi di sini saya akan bacakan 5 manfaat saja secara dominannya ya guys ya. Okay. Oh, jadi manfaat yang pertama dari hot compress timax ini yaitu facial untuk melancarkan peredaran darah ya guys. Dan manfaat yang kedua untuk mencegah radiasi mata, atau misalkan seharian full di depan komputer atau HP, pasti di mata kita pedas dan terasa sakit. Nah, masker dari hot compress timax ini solusinya untuk mengembalikan kesehatan mata kita setelah seharian full di depan komputer ataupun laptop. So, manfaat yang ketiga untuk melepaskan uap halus dan cocok untuk bersantai dengan metabolisme wajah dan kulit kering. Dan manfaat yang keempat, uap dari hot compress timax ini bisa mengeluarkan keringat dan mengangkat sel kulit mati lo guys. So, manfaat yang kelima, dengan produk ini bisa membuka pori-pori dan lubang keringat serta meningkatkan tingkat penyerapan cairan esensi masker wajah dan produk perawatan kulit. Okay, so guys, jadi yang saya rasakan ketika saya mengaplikasikan masker ini, asli ini kan panasnya 39 derajat Celcius ya, jadi kayak panas tapi enak gitu loh guys, relax banget. Dan you know, setelah saya pakai masker ini tuh di mata itu bener-bener enak banget. Terus kayak di kulit juga kayak seger fresh gitu, walaupun ini maskernya panas gitu. Karena ini kan bukan just masker ya, tapi ini sejenis obat loh, you know. Ini tuh sejenis obat karena di dalam topengnya itu ada rempah herbal gitu loh. Herbal yang terbuat dari rempah-rempah gitu loh guys. Jadi kayak obat natural ya, alami gitu. Okay guys, jadi ketika masker hot compress timax ini diaplikasikan ke kulit wajah kita, kemudian kita diamkan selama 25 menit gitu ya guys ya. Okay, langsung aja yuk kita pakai. I used to think if I couldn't find hope, I should just let it all go. I used to think if I couldn't make dreams come true, I should just let them all go. When life seems impossible, look from a new angle, change just one little thing. When life feels intolerable, find your true source of love, concentrate, focus on love, center and focus on love, dedicate, focus on love.
to think if I couldn't find hope, I should just let it all go. I used to think if I couldn't make dreams come true, I should just let them all. Oke guys, saatnya kita lepas masker hot compress di Max-nya karena ini sudah saya diamkan selama 25 menit. Jadi kita lepas. Oke, so apa yang saya rasakan? Yang saya rasakan benar-benar asli nikmat banget. Oke guys, itu dia unboxing review and tutorialnya. So sampai di sini dulu ya video kali ini. Oh ya, yang belum subscribe silakan subscribe dulu. Jangan lupa subscribe, like and comment. Thank you very much for watching my video. See you for next my video. Please one more time guys. If you just watching this video and you like it, this video, please don't forget to subscribe, like and comment. Bye bye, love you so much. I used to think if I couldn't find hope, I should just let it all go. I used to think if I couldn't make dreams come true, I should just let them all go.